Halo guys, kembali lagi dengan jalan-jalan. Hari ini selesai acara kantor di Tunjungan Plaza 5. Ini dapat tempat parkir yang enak karena berangkatnya pagi ya. Baru selesai dari jam 9 tadi sampai sekarang. Ini parkiran Tunjungan Plaza seperti ini guys. Ini TP5 nya guys. Puter 5 kali kemudian baru tempat parkir sampai ke atas gitu ya guys. Sudah lantai 3. Coba. Oh, sudah 2. Sebentar lagi satu putaran lagi selesai, guys. Ya, sudah selesai. Nah, di depan itu jalan Embong Malang, guys. Masih belum macet, guys, kalau jam segini. Kalau jam 5 ke atas sudah sangat macet, guys. Wow, silau. Di Embong Malang ini ada hotel JW Marriott. JW Marriott. Setelah seharian di kantor di TP kedinginan, meskipun sudah pakai jaket, sudah pakai kaos rangkepan juga. Ini saya belok ke kiri ke Jalan Kedung Doro. Ini tempatnya spare part onderdil kendaraan. Pusatnya banyak di sini, guys. Nah, kalau malam tempat ini akan jadi tempat apa namanya jualan makanan. Itu sudah mulai keluar orang-orang persiapan jual makanan.
Ya, sore hari pukul 4:30 tanggal 3 Agustus hari Rabu 4:30 itu sudah mulai orang pada persiapan jualan, guys. Tempat di Kertajaya ini ada jual oli, jual variasi mobil, spare part dari kendaraan besar sampai kendaraan kecil. Kemudian ada spare part kendaraan berbagai merek ada di sini, guys. Nah, di kanan itu ada Mitra 10. Supermarket bahan bangunan terbesar. Nah, kalau belok ke kiri itu ke Gedung Sari, guys. Saya terus ke arah Kedung Doro, ke arah Pasar Kembang, guys. Nah, ini Pasar Kembang. Kenapa kok dinamakan Pasar Kembang? Karena banyak orang yang jual kembang. Itu mulai ada orang yang jualan kembang, guys. Jalan iya masih Pasar Kembang, Rai Pasar Kembang, betul. Flyover Pasar Kembang, guys. Setelah itu nanti saya mau masuk ke Jalan Kartini.
Kalau terus itu ke Jalan Diponegoro ya. Kalau terus itu bisa ke Jalan Diponegoro, kemudian Wonokromo, Ahmad Yani, sampai ke arah Waru. Ini saya ambil yang ke kiri. Oke, ini Jalan Kartini, Surabaya, guys. Setelah ini saya ke kanan. Masuk ke Jalan Tengku Umar.